Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Surabaya memperketat aturan penjualan hewan kurban. Selain surat sehat, setiap penjual hewan kurban di Kota Pahlawan kini wajib mengantongi izin dari camat dan lurah setempat. Pemerintah Surabaya memperketat aturan penjualan hewan kurban. Selain wajib mengantongi surat sehat dari wilayah asal, hewan ternak yang masuk dan akan dijual di Surabaya juga wajib mengantongi izin dari camat dan lurah setempat. Izin yang harus diperoleh itu diantaranya adalah izin lokasi berjualan. Yakni penjual harus berjualan hewan kurban di lahan yang representatif dan tidak berada di permukiman warga. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penularan penyakit mulut dan kuku dan memudahkan petugas melakukan pengawasan terhadap hewan kurban. Calon pedagang itu bisa mengajukan lahan sendiri atau lahan sewa atau lahannya kepunyaan Pemkot untuk diajukan ke pemerintah kota melalui lurah dan camat. Setelah kita survei lapangan lokasi memungkinkan untuk dilakukan penjualan hewan kurban, maka akan keluar surat persetujuan. Kemudian ketika hewan sudah datang, terutama harus mempunyai surat keterangan sehat dari daerah asal. Setelah datang, kita akan tim akan turun melakukan pemeriksaan hewan kurban, calon hewan kurban yang akan dijual di Kota Surabaya. Apal nih ngomong kebo nih medok. Terkait aturan ini, sebagian besar kecamatan dan kelurahan di wilayah Surabaya menyatakan belum menerima pengajuan izin penjualan hewan kurban. Sementara bagi para penjual hewan kurban, mereka mengaku tidak keberatan dengan aturan ini. Apalagi jika tujuannya untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen. Sejauh ini belum saya dengar, baru saya dengar ini. Mungkin kalau memang itu dibutuhkan, nanti pasti kami upayakan. Masalah izin dari lurah, camat, ya seluruh prosedur, insya Allah kami coba upayakan. Demi tetap istiqomah berjualan untuk kebutuhan ya Idul Kurban di Surabaya. Dari data Call Center Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut atau PMK Jawa Timur sampai 5 Juni tercatat ada 32.949 ekor hewan ternak yang positif PMK. Daerah penularan pun kini semakin meluas menjadi 30 kabupaten kota. Dari 34 hewan ternak di Surabaya yang terindikasi terpapar PMK, kini hanya tersisa 8 hewan saja yang masih sakit. Disinfeksi berkala serta pemberian vitamin pada hewan ternak terus dikencarkan pemerintah Kota Surabaya jelang Idul Adha. Hal ini dilakukan agar kebutuhan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha di Surabaya bisa tercukupi. Gia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.